Ya, ada aja nabrak lagi nih. Hah. Aduh, hati-hati atuh kalau mengendarai mobil. Aduh, ribet banget sih. Cece, habis pulang belanja, Cek? Iya, si Nengkong mah makin cantik aja deh. Mana ya rumah si Palura? Ini ribet amat sih desa. Si Jamal gak ikut? Aduh, si Jamal mah susah deh. Masih tidur udah siang gini, emang dasar pemalas. Rumah Palura mana sih? Jalan jelek banget lagi. Ya udah, Neng. Mangga ya? Iya, silahkan. Hati-hati, Neng. Ayo, Black. Ada aja nabrak lagi nih. Hah. Aduh, hati-hati atuh kalau mengendarai mobil. Aduh, ribet banget sih. Eh, gua itu nabrak tiang listrik, bukan. Waduh. Aduh. Ya. Tapi kan tiang listrik. Ya. Aduh. Sini bangun dulu. Ya. Eh, orang kampung aja ribet sih. Gak pernah lihat mobil apa? Nah, Gilbert. Untuk membantu tugas kuliah kamu tentang penelitian sapi, kamu saya akan kenalkan dengan keponakan saya ya. Oh iya, Pak. Dia tahu nih tentang sapi ini. Putri, kenalkan nih. Loh, ini kan cewek yang tadi. Gilbert. Dikit apanya? Lihat dong! Waduh! Hei, Putri, kamu hati-hati dong! Ini gimana ini? Putri, kamu gak boleh begitu dong. Itu kan anaknya teman paman. Gak sopan lah. Minta maaf. Pak. Ya. Pak. Misi Pak, di muka Bapak ada kotorannya, Pak. Oh. Udah, ya. Udah biar saya bersihin aja, Pak. Oh iya, boleh. Tadi siang itu gua enggak sengaja. Gua kan udah minta maaf sama lu. Udah atuh, kamu itu. Udah, gua minta maaf sekali lagi. Puas. Minta maafnya jangan sama saya, tapi sama paman tuh. Waduh, ya. Paman. Aduh, paman. Oh, jadi kamu pengen jadi dokter hewan. Mulia pisan, eh. Iya. Itu emang cita-cita aku dari kecil. Aduh. Menikah sepisan. Lagian sebenarnya dia juga gak sombong kok. Kenapa saya jadi deg-degan gini ya? Gua gak nyangka. Di desa ini ada cewek secantik dia. Sapinya makan ya? Iya, makan. Maksudnya, makan itu. Aduh. Waduh, tangan saya dimakan ini gimana? Tolongin saya dong. Tangan saya. Kamalan, saya juga gak mau tangan saya dimakan. Tolongin saya tuh, Cek. Tapi dia kan orang kota. Mending pakai sepisan. Tolongin apa sih, Neng? Ya, tolong didandanin, biar cantik, biar menarik. Gimana, udah cantik kan, Neng, sekarang? Iya sih, Teh, cantik. Maksud saya yang didandanin, bukan sapinya, tuh. Aduh, Teteh, sayang. Ini cantik banget, Neng. Ini cantik banget, ini sumpah. Akhirnya kita menikah.
makasih ya udah nerima saya apa adanya. Iya, tentu aja sayang. Walaupun saya cuma penjaga kandang sapi, kamu cinta kan sama saya? Iya, iya. Tapi bisa gak sih kalau kita tinggalnya gak usah di sini juga? Ya sayang, namanya juga penjaga kandang sapi. Kandang sapi. Mau banget kan sayang, ini mau banget.